Dalam video amatir yang direkam warga, banjir di Kepulauan Bawean Gresik merendam 4 desa di Kecamatan Sangkapura, yakni Desa Daun, Desa Kota Kusuma, Desa Kebun Teluk Dalam, dan Desa Balik Terus. Akibat banjir ini, dilaporkan 141 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter. Bahkan 2 warung makan di Desa Daun roboh dan 1 rumah warga rusak berat. Selain itu, pondok pesantren Samrotul Afkar turut terendam banjir. Tak hanya itu, 3 dusun di Desa Kota Kusuma dilaporkan juga terdampak banjir. Sementara di Desa Balik Terus, banjir menyebabkan jalan desa longsor sepanjang 50 meter. Sedangkan di Desa Kebun Teluk Dalam, permukiman warga serta puluhan hektar lahan pertanian juga tergenang banjir. Banjir yang melanda Pulau Bawean ini diduga akibat penggundulan hutan serta sedimentasi aliran sungai. Ya, memang betul saat ini di Sangkapura terjadi banjir sejak tadi jam 6 sampai 8 pagi. Adapun desa yang terdampak itu ada 4 desa yang menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya warung warga roboh 2, ternak mati, kerbau itu ada 2, kemudian rumah warga 1 itu rusak berat, dan jalan desa di Desa Balik Terus itu mengalami longsor sepanjang 50 meter kali 2,5. Banjir di Pulau Bawean juga melanda 1 desa di Kecamatan Tambak, yakni di Desa Kepuh Teluk. Beruntung banjir yang terjadi di Pulau Bawean ini tak berlangsung lama. Sekitar 2 jam, air surut dan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Muhammad Amin, CTV. Ke rumah-rumah warga.